Oke sih, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua di mana kalian berada. Gimana kabar? Aku harap kalian baik-baik aja sih. Jadi balik lagi sama aku di sini di channel Neko Vlog. Jadi di video kali ini aku mau nyobain cemilan ini. Ini mereknya Kripi, cemilan khas Dieng dari Kripi cabe cuy. Seperti itu. Ini enggak ngerti kenapa temanku beli makanan kayak gini, enggak ngerti. Ya buat nyobain aja lah gimana sensasinya seperti itu kan. Jadi ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja cobain cuy. Gini. Guys, ngomong-ngomong ini Kripi beratnya sekitar nggak tahu sih, nggak ada anunya, nggak dicentang, nggak ada pone, kayak gini bentuknya coy. Ini gitu kayak gini, ini kayak gitu cuy, mantap coy. Kita langsung aja buka, cobain gimana baunya, gimana rasanya, dan gimana nanti menderitanya kayak gitu. Sabar, lumayan rana lu nih. Ah, kita cium aromanya dulu cuy. Aromanya nggak pedes, oke? Okay. Aromanya nggak pedes. Minta aromanya, yuk rata pedes sih. Amun rata pedes sih. Baunya agak pedes. Gini. Raketo sih yo, wis ngono lah. Jadi jajal, Bang. Mantap. Jadi ini yang beli, ini cuy. Dia yang beli. Kripiknya jadi enggak ngerti ini gimana nanti ngabis ini ya. Esensinya gimana? Esensinya gimana enggak ngerti. Mau gue coba, mau gue coba. Coba, Bang. Pedes anjir. Ya, apa yang itu arakan? Biar. Yang kurasa itu pertama itu asin, coy. Asinnya asin. Asinnya enggak terlalu, Ning. Aku pertama makan asin tiba-tiba langsung berdar. Pedesnya gini, pedesnya di sini, coy. Rangga puji, pedesnya pedes, pedesnya yang telak. Gue sibuk. Kok kamu tes ada apa enggak mau nyoba? Enak tahu tapi. Enak pedes. Beneran pedes. Tapi enak. Ini mungkin beratnya sekitar 100 gram dan untuk harganya 20.000. Berapa lagi? Di sini di sini tertara 20.000 sih. Iya, 20.000 dan untuk informasinya cuma di sini sih. Dan enggak ada informasi yang lain. Pokoknya cuma PIRT dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu cabai dikeringkan atau gimana? Kita coba sekali lagi, cuy. Dan untuk rasanya ini ya enak-enak aja dan masih bisa untuk dimakan. Mungkin kalau semuanya untuk campuran mie, nasi goreng, atau mungkin buat apa ya, lauk pendamping lainnya mungkin cocok sih. Tapi kalau semuanya untuk di cemilin kayak gini, untukku yang gak terlalu doyan pedes, ya gak terlalu pas sih untukku seperti itu. Tapi masih bisa dimakan, masih bisa dimakan aja sih gitu. Taps. Enak kok. Ya. Saya simpen buat nanti, buat ngelacunin orang lagi gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian aja video dariku. Untuk kalian terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu. Pedes banget, asli. Kita pangan asin. Untuk apa ya, Bu? Aku enak. Pedes jir, serius, orang kamu siap. Tidak ada. Ah.